Sugar, kenapa sayang? Sugar ini paling seneng nangis minta masuk guys, atau kalau udah masuk minta keluar. Nubi mau say hello. Mau say hello ke kakak Golden Fams ya. Hai kakak-kakak, Nubi di sini. Jadi ceritanya anabul-anabul lagi pada abis pada disisirin yang bayi-bayi. Kalau yang gede-gede kayaknya tadi pagi udah, cuman yang barusan banget disisir adalah baby. Itu Shusho, si anak blok. Ini anak sipit dari Jepang, siapa lagi kalau bukan Junior. Nah, ini ada tadi heboh, kayak si Prince. Bentar lu, gak kelihatan. Sepertinya sih, itu Mama Entik. Depannya Mama Entik, Nubi. Wah, Nubi lagi manja banget nih guys, sebentar saja. Sugar sabar sayang, kamar lagi dibersihin. Apa Ubi? Ubi mau ngomong apa? Entiknya mana kak? Tuh Entik tuh. Selalu kan dia di bawah meja. Oi baik, Ebon Ella. Hei Ebon. Shushu, sabar sayang. Sabar ya. Iya, nanti masuk kok. Nubi, wah Nubi lagi bener-bener caper nih guys. Dia lagi bener-bener gak mau aku ngarah ke yang lain. Tuh lihat, kita lagi bersalaman nih. Lagi bersalaman ya Hubri ya. Apa sih? Apa sayang? Oh disayangin sama Junior. Siapa ini? Belum lihat mukanya, oh Sugar. Ya ampun Tik, tuh kan Nubi sama Intik selalu deh. Selalu deh, gak ada yang mau ngalah. Cewek-cewek yang gak mau ngalah ini berdua. Tuh, jadinya malah berantem-beranteman. Princy. Noah, kamu nutupin kamera. Itu sepatu siapa? Siapa? Sugar, itu sepatu siapa? No. Aduh. Stop. Tidak boleh. Ya ampun si Owi, lihat kakinya, mukanya ketendang-tendang, tetap lebih baik di situ lihat. Shisho, ayo kita sayangin Shisho. Kamarnya kotor gara-gara kamu sama kakak adik kamu ngotor-ngotorin. Shisho. Jadi kamu belum boleh bisa masuk sekarang ya. Sabar. Mohon kesabarannya. Kak, ya ampun kan ya anak badungnya. Bibi. No. Bibi no. Tuh lihat tuh. Heboh kan? Wapit. By the way guys, sekarang ini gak tau kenapa lagi. Kayaknya lagi musim hujan lagi. Jadi wapis-wapis kadang kita suka agak-agak malas bawa dia keluar karena kalau nggak pada kotor. Akhirnya di dalam rumah ditaruh semacam alas gini dan mereka udah ngerti untuk pipisnya di sini tuh lihat. Udah ada 3 yang pipis di situ. Biar lebih mempermudah kita untuk nantinya ngajarin mereka untuk pipis di luar dan bersihinnya juga pasti lebih gampang. Ya kan Owi? Kalau Owi kecil, aku sedikit cerita tentang Owi kecil. Kalau Owi kecil itu sama Enti kecil itu karena mereka cuma satu papi, jadi kita agak lebih mudah ngontrolnya. Dan Snow kenapa ya? Aku tuh lagi mau ngeliatin mukanya Owi. Coba lihat guys, nyebelin banget gak ini badan melintang. Snow, please aku mau cerita tentang Owi. Kamu sana dulu. Tuh Owi udah ngintip. Jadi kalau Owi kecil itu, kita waktu itu ngajarinnya bener-bener karena dia pas masih kecil di rumah aku. Pagi-pagi tuh langsung keluar, langsung pipis, trot gitu kan. Habis itu setiap dia mau keluar langsung aku bolehin keluar. Tapi karena emang gampang banget, waktu itu Snowy bener-bener baru pertama kan. Anjing pertama sama udah ada beberapa anjing di rumah aku. Cuman yang aku bener-bener pegang kan Snowy. Jadi ngajarin potty trainnya lebih jauh lebih gampang. Sementara kalau papis yang sekarang ada 4, itu kalau diajakin keluar yang satu ke arah mana, yang satu ke arah mana, ya oh iya. Jadi kadang kita udah suka agak kayak, aduh malas ngeluarin mereka nanti malah kemana-mana gitu. Apalagi di rumah Oma the Golden, yang mana kemana-mananya bisa kemana-mana banget gitu.
Makanya pas potty train Snowy jauh lebih gampang, pas potty train 4 puppies agak lebih rumit. Entik sama halnya juga dengan Entik. Dia selama kecil cuman bener-bener sekali doang pipis di dalam rumah, sisanya dia udah ngerti di luar dan selalu keluar dengan gampang, jadi gampang wipisnya. Eh by the way guys, gemes banget. Ada akun fams namanya Snowy Snowa Golden, lucu banget aku tadi ngeliat. Jadi Snowa dibuatin video khusus pas dia lagi sekotor-kotornya. Abis itu dibuatin dikasih lihat lagi pas dia lagi cantik-cantiknya. Oh lucu deh guys, kalian harus banget nonton. Yeah, ya, Entik ya. Aku dikirimin juga sama adik aku. Karena dia saking gemes sama dan kangennya sama Snowa, terus dia ngeliat video itu dia seneng banget, abis itu langsung ngirim ke aku deh. Entik ya. Ya ampun Mami Entik, parah ya. Lihat tuh bulu dadanya. Tapi ini belum disisir nih, masih ada. Bisa lihat gak sih, masih ada kayak nyangkut-nyangkut air gitu-gitu. Kalau abis disisir, mantep dia tuh kan. Tangan aku digandeng, sama persis kayak Nubi. Kayaknya Nubi belajar apa namanya salam-salaman gandeng-menggandeng ini dari si Cantik deh. Karena Nubi sama Cantik itu energinya kurang lebih sama, cuman beda tipe aja. Kalau Snow kan Golden, Nubi kan Belgian, jadi Nubi agak lebih banyak energinya. Cuman basically sifat mereka secara personal tuh mirip. Makanya mereka tuh paling sering duel. Wah 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 wah. Yang satu udah di atas. Wah 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 wah. Junior di situ. Mau kemana itu? Nih guys, nyebelin banget mereka itu, sama hal seperti bayi belajar jalan. Nih mereka lagi belajar naik turun tangga. Lagi kesenangan naik turun tangga. Tapi yang lucunya lagi Junior sama kayak bapaknya persis Owi. Kalau tangganya agak curam dia nggak berani turun guys. Jadi ini bukan Junior nih. Coba kita ngintip. Masih ada nggak yang di atas? Tuh kan? Kamu ngapain? Oh ini bukan Junior juga. Ini bebe. Ini Shusho. Tuh jago turunnya. Kalau Junior nggak mau turun guys, jadi dia naik ke atas. Abis ntar gonggong-gonggong. Gonggong-gonggong ketakutan nggak mau turun. Nah, ini dia anak Jepang kita Junior sini sayang. Junior. Oh ya yeah, by the way guys. Kalau kalian tertarik, Papa The Golden ini lagi mau melelang beberapa barangnya dalam rangka membantu apa namanya? Si soldier. Si soldier untuk membantu ini ya. Orang yang kena apa namanya? Itu bukan sih COVID-19? Ya mungkin. Jadi COVID-19. Si Soldier sama Papa The Golden lagi mau live sebentar lagi untuk melelang barang salah satu barang Papa The Golden. Yang jelas bukan ini ya guys. Oh sali maaf ya. Bukan papis yang dilelang. Ini kenapa sih si Nubi aneh banget duduk di tangga wey. Jadi kalau kalian tertarik untuk melihat barang apa aja, nanti langsung aja ke Instagram live bareng Papa The Golden dan antara si Soldier atau Nadine Liz. Kalian standby aja di Instagram Papa The Golden. Bentar lagi nih, lagi siap-siap orang. Nah, terus kembali ke Wapis. Ya, jadi Junior itu mana? Junior udah naik belum? Itu Junior bukan? Itu siapa? Oh, itu Prince. Oke, berarti Junior udah ada di atas. Ntar aku pengen lihat nih kalau turun apakah dia mau atau enggak. Yuk. Snow. Nah. Snow tuh kayak ngerasa dia itu masih termasuk papi, guys. Tuh, semua pada turun. Semua pada turun. Itu bukan Junior, itu di atas bukannya Bibi Shushu. Oh, Junior udah bisa turun, guys. Oh my god, maaf guys. Berarti aku itu hanya ngegosip aja. Berarti kemarin itu karena Junior masih kecil, masih atut. Cuman kalau Snowy sampai sekarang, jadi kemarin kita sempat ada foto shoot tuh studionya tuh tangganya curam banget. Tapi curam, kalau ini kan tangga biasa ya, ini tuh curam banget. Nah itu Snowy sama sekali nggak mau turun, karena dia itu mohon maaf alis coklat, nggak bicak yang bahaya-bahaya gitu. Oh sol dong, jadi harus yang serba aman. Gitu. Guys ini ngeselin banget guys, ini kerjaan mereka. Kalau hari-hari lagi bosen lihat emaknya, emaknya ini selalu nganggap dirinya sebagai salah satu dari papi. Gitu kan, jadi ikutan heboh. Ya sayang intip, yuk turun lagi yuk. Yuk udah naik turun lagi yuk. Yuk, come on Wapi. Come on Wapi. Tuh kan,
Lutut kan? Tuh, lutut kan guys. Gemes kan? Ya Ella itu yang di atas siapa? Ini mereka sekarang turun negara waktu photoshoot. Oh iya, jadi mereka ini awal tahunnya ini naik turun tangga itu dari photoshoot waktu itu pas mereka kecil. Tapi saat itu mereka belum bisa turun sama naik sendiri. Jadi mereka diarahin dan dikenalin ke tangga pertama kali. Sekarang ngeselin banget jadi kayak begini. Naik turun tuh lihat. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Habis naik turun lagi. Nah, udah siap. Tuh, turun lagi. Ngeselin gak sih, guys? Aku tuh sebel banget sama yang begini-begini. Terus gitu, Snow ngeliatin gitu. Tapi jangan salah ya, Snow ini ngeliatin bukan mau ngejagain, tapi ngeliatin mau ikutan main. Gih, Snow naik lagi, sayang. Go. Go, Snow. Go. Main. Kamu ngapain gonggong? Ayo, tuh turun tuh. Tuh, bibir turun tuh. Come on. Yuk. Good baby. Ayo sayang, turun. Good baby. Ayo. Halah. Tuh kan Snow. Snow gak kasar gitu dong. Snow tuh suka gitu deh. Snow mana kak ini Snow segede gambrong depan kamar. Jangan bercanda-bercanda di tangga. Tidak bercanda-bercanda di tangga. Di tangga hanya untuk naik turun. Udah, gak ada bercanda-bercanda di tangga. Ini emaknya juga ngasih contohnya gak bener. Snow tidak. Abang mau ikutan naik turun? Ma. Oh, tolong toh. Bang. Jangan bercanda-bercanda di tangga tuh kan, langsung diikutin dong. Udah, turun. Turun sayang, turun. Yuk. Ayo turun. Turun sayang. Come on. Good puppy. Yuk. Yuk, good puppy Snowa. Jangan dicegat-cegat gitu anak-anaknya. Tuh kan? Iya. Oh iya, ampun. Nah, ini masih belum cukup naik turun tangganya. Naik lagi. Turun lagi sayang. Hey, good baby. Kak, ini apa sih kak? Gemes banget kak. Mereka literally naik turun ini tangga. Ini Winty Binti. Tuh, ikutin Papa the Golden, go. Go sana. Sana naik. Go naik. Wuluh, lihat Nubi. Cepetnya. Gak mau ketinggalannya papahnya. Tuh, Abon juga ikut. Ya ampun, Owi juga ikut. Ya ampun, ya. Wuluh. Semua ikut kecuali satu. Semua ikut kecuali... Siapa kamu? Apakah kamu junior? Apakah... Sepertinya sih dari jauh kayak junior ya, tapi aku harus memastikan lagi. Ini gimana sih maksudnya pada naik ke atas? Owi, kenapa pada naik Owi? Yuk turun yuk. Olo, alfanya datang. Alfanya turun. Ulu. Olo Nubi, gak mau ketinggalan. Oh iya benar, junior yang gak mau naik tuh. Junior, malas kata dia. Udah cukup. Kasih lihat kak barang-barang yang mau dilelang kak. Oh rahasia. Waktu Golden baru aja ngambil barang-barang yang mau dilelang. Lelang sekarang. Oke, bentar lagi ya guys. Waktu Golden udah menuju kantor untuk melelang barang-barangnya. Ya udah kalau gitu langsung aja ditunggu di Instagramnya Papa the Golden, nanti akan live bareng. Aku nggak tahu live bareng account yang mana, cuman kalian standby di Papa the Golden aja, oke? Bye-bye, tuh semua pada mau ikut, tapi sorry guys. Di luar hujan banget dan basah banget. Tidak akan kita biarkan, apalagi Ratu Soang keluar dan main tanah dan air. Tuh, masih hujan. Ya udah, Golden Fam langsung aja ya melihat lelang Papa the Golden. Siapa tahu ada barang yang emang kalian lagi cari, atau butuh, atau mau kasih ke orang. Apapun itu, yang jelas aku kasih tahu Papa the Golden itu sangat apik sama barang. Jadi barangnya bisa dibilang, tuh kan sendal aku diambil kan. Good quality lah, oke? Okay? Ya udah deh, bye bye semuanya. Please jangan naik turun lagi Snow, please. Udah. Jangan naik turun. Aku yang deg-degan soalnya anaknya bisa gelinding ke bawah. Bye bye semua. Siapa lagi gangguin Papa Owi? Papa Owi sabar. Bye bye semua.